Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa mancing lagi teman-teman. Ini saya berada di spot Glovan teman-teman. Ini saya mau mencoba mancing yang di sebelah sana loh teman. Kita coba turun dulu, kita cek lokasi. Sudah lama gak kesini teman-teman. Semoga ya tahu nanti tanya. Oh iya, ini untuk kondisi air turun teman-teman. Turun lagi sedikit tapi ya. Enggak terlalu banyak turun. Nah, di sana juga bisa. Kita coba yang di sebelah sana teman-teman. Di sini juga bagus spotnya. Kita geser ke sebelah sana. Nah, di sini teman-teman. Kita coba di sebelah ini tanaman liar yang sudah kering. Kita coba di sebelah sini, teman-teman. Semoga mau makan ini. Saya mau mencoba dengan umpan pelet teman-teman. Sepertinya di sini belum ada yang mancing dengan umpan pelet. Kita coba dulu dengan umpan pelet, siapa tahu mau makan teman-teman. Oke, kita prepare dulu teman-teman. Hari ini saya pakai joran jadul teman-teman, ukuran 3,20 3 meter 20 cm teman-teman. Kita coba pasang di spot ini, semoga mau makan pisang berut ikannya lah. Jadi kemarin saya tahu ada yang buat konten di sini, kemungkinan kayaknya Mas Kimin di sini teman-teman, tapi dengan umpan lumut. Ini saya mau coba, masih pagi ini, mau coba dengan umpan pelet teman-teman. Ya, siapa tahu ada rezeki bisa strike. Dan untuk mata kail teman-teman, ini saya pakai Daiichi nomor 7. Untuk pelampung pelet seperti biasa teman-teman. Nah, seperti ini. Pelampung kecil. Kita pasang dulu. Daiichi nomor 7. Untuk rangkaian seperti ini ya teman-teman. Yang ingin tahu rangkaian saya,
Untuk umpan pelet ini benang PE. Pakai benang PE. Oke, coba kita tes kedalaman. Nah, ini seperti biasa teman-teman ya, kalau pakai umpan pelet ini kita kasih air dulu secukupnya teman-teman. Ini lalu pelet kerbau premium kita tuangkan. Tinggal kita aduk teman-teman. Nanti kalau kurang kita tambah lagi. Nah, ini masih kurang teman-teman. Oke. Peletnya bagus teman-teman. Jadi nggak perlu lama. Ini sudah kalis loh. Kita coba buat mancing teman-teman. Bismillah, semoga bisa ngomset hari ini. Yuk kita cal-cal dulu sebentar. Kita kasih bom. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Umpan pelet. Oh, langsung. Muh, sapiro. Alah, 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 alah. Gak sama, saya. Wah, kena awak elur. Kita lepas, teman-teman. Terlalu kecil. Kita pindah ke spot wisata, teman-teman. Mumpung masih pagi. Tadi di sana ikannya responnya kurang bagus. Kita cari spot. Yuk, kita lanjut teman-teman umpan pelet. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di sini gacor, Mas. Tadi di sana kurang begitu bagus, teman-teman. Apa enggak tahu di anu ku ya, Lur. Enggak apa jenenge? Enggak tahu di gawe umpan pelet, Lur. Enggak tahu dipancingi gawe umpan pelet. Kemungkinan ya ngono kuwi mang, susah. Bismillahirrahmanirrahim. Telur. Telur. Uru. Telur, sak pira iki, Lur? Tiga jari teman-teman, hampir empat jari loh. Wah, alhamdulillah loh. Makan dengan sempurna, Lur. Wah, mantap masih.
Langsung lur. Langsung lur. Langsung lur. 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 Wah, 3 jari lagi, teman-teman. Alhamdulillah, lur. Oke, teman-teman, seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, mau main pelet. Langsung, langsung, langsung. Langsung, langsung. Oh, segini pelakunya, teman-teman. Sama kecil-kecil seperti di spot Glovan tadi ya, segini, teman-teman. Kecil-kecil. Langsung kita lepas aja, teman-teman. Kita lanjut lagi pakai umpan pelet lah. Oke, lanjut. Wes, alhamdulillah lur yo, iso mancing maneh. Wis sekian lama orang mancing maneh. Dan itu pertama saya mancing pakai umpan pelet di spot Glovan lur. Kemungkinan di situ itu belum pernah buat mancing pakai umpan pelet. Jadi masih perkenalan, jadi masih agak sedikit sulit, teman-teman. Terus alhamdulillah pindah ke spot wisata lur yo. Ngomset mas. Dan ini saya mau sekalian, teman-teman, sekalian promosi. Ini saya ada produk baru dari Mancing Liar Ngantang, teman-teman. Pelet kerbau. Dan ini ada 3 macam varian, teman-teman. Ada yang udang, kerbau udang, kalau yang ini kerbau amis, lur. Dan juga ada yang super amis, Mas. Wes, agenda mancing selanjutnya saya mau mencoba di mau nyebrang pokoknya, teman-teman. Jadi sampai sini dulu video kita hari ini, teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin sekeluarga. Amin. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.